Hari ini agendanya handphone berhenti itu handphone. Pulang ya. Hari ini agendanya mediasi. Tadi mediasi sudah dijalankan oleh klien kami Pak Faisal. Mereka masuk bersama-sama dengan prinsipal. Kemudian kita dikasih waktu selama 2 minggu untuk melakukan mediasi. Mediasi ini musyawarah di luar pengadilan ataupun nanti di dalam, nanti hasilnya dilaporkan tanggal 29. Tanggal 29 kita akan memberikan laporan kembali ke Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk menentukan hasil dari mediasi yang sudah dijalankan, hasilnya seperti apa. Tapi untuk sementara tadi klien kami sudah menceritakan pada saat di dalam hakim tetap memberikan kesempatan selama 2 minggu ya Pak Faisal ya. Gitu. Sementara seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Faisal, gimana hari ini kan bertemu dengan Pak Dodi ketika pada saat mediasi tadi, seperti apa? Mungkin apa yang diutarakan dan keinginan dari Pak Faisal? Ya, tadi pertemuan saya baik-baik aja. Saya ingin baik-baik aja. Tidak ada masalah. Tadi pertemuan kami ya semenjak apa ya sidang pertama dulu ya. Nah, sekarang pertemuan saya kedua. Tidak ada baik-baik aja. Fine-fine aja sudah. Ada obrolan apa, Pak Haji? Belum, karena ada pihak mediasi. Jadi kita sampaikan kepada pihak yang mediasi dan dia pun juga menyampaikan kepada pihak mediasi. Tentu hasilnya tentu sesuatu melalui proses. Oke, Pak. Tuntutannya sendiri tadi, apa sih, Pak Haji, dari pihak Pak Dodi? Ya, enggak ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Kan ini masih proses, masing-masing pihak akan mengajukan saksi bukti kalau misalnya memang tidak ada mediasi gagal tanggal 29 itu, bila mana nanti sebelum tanggal 29 itu ditemukan titik temu musyawarah mufakat berarti selesai. Tapi kalau tidak ketemu, lanjut sidang. Kita lanjut proses sidang, karena kan tadi sudah ditunjuk hakim mediator oleh majelis hakim. Jadi untuk sementara itu hakim yang ditunjuk adalah hakim mediator. Itu yang memberi kepada kita untuk 2 minggu ini untuk melakukan mediasi. Oke, kalau untuk dari Pak Dodi sendiri keinginan sebagai ke Pak Faisal sendiri, keinginan dari Pak Faisal sendiri untuk semuanya ini lebih baik kan, dalam artinya seperti itu. Nah, tujuan dari biar seperti apa gitu loh dari Pak Faisal sendiri. Ya, tujuan saya lebih baik ini diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat kekeluargaan. Berarti bisa dibilang pengen diasuh bersama apa pengen ada yang? Iya, kalau diasuh memang kita serahkanlah ke pihak apa ya, kita kan yang kita perjuangkan hak perwalian. Hak perwalian itu kan satu orang, itu kita harus berjuang. Kalau hak mengasuh nanti ya berdua tidak ada masalah. Oke, okay. Intinya minta status untuk perwalian supaya jelas. Iya. Ini kan masih proses hukum dan masih tahapnya masih panjang dan ini masih mediasi. Syukur-syukur kami berharap dalam mediasi selama 2 minggu ini masih ada upaya untuk titik temu musyawarah mufakat. Kita lihat seperti apa. Tapi yang pasti saya juga sebagai tim kuasa hukum dan teman-teman sudah menyampaikan ke Pak Faisal di media pun juga, udahlah kita tidak usah membuat jadi ramai ini. Kita jalan apa adanya, musyawarah mufakat, ada titik temu, kita damai, selesai. Tapi kalau misalnya memang akhirnya memang masing-masing pihak keras dalam artian ingin memperjuangkan, ya kita mau nggak mau berarti juga akan memperjuangkan. Kita akan menyiapkan bukti, saksi, semua dasar hukum akan kita siapkan. Berarti ada kekhawatiran juga ya Pak Haji ya, kalau seumpamanya hak asuh atau hak wali. Ya itu majelis, nanti kita serahkan nanti untuk majelis. Pak Haji sendiri ada rasa kekhawatiran juga nggak? Okay. Kalau saya yakin, saya insya Allah saya akan tunjuk, akan ditunjuklah sebagai perwakilan. Insya Allah, mudah-mudahan nggak ada kekhawatiran. Insya Allah. Apa yang meyakinkan Pak Haji bisa bisa dapat hak asuh ini? Ya, meyakinkan kita kan selama ini kita dekat dengan cucu kita, kita yang merawat itu semenjak pernikahan kan kita dekat. Seandainya jatuh kepada Dodi, apa sih yang dikhawatirkan? Ya makanya kita serahkan dulu ke pihak pengadilan ini, gimana nanti? Jangan kita berandai-andai dulu. Nanti berandai-andai jatuh saya di sini.
Berarti ini hanya status siapa yang ketetapan itu saja ya Pak Haji? Untuk mengasuh bersama-sama, Pak Haji juga membuka peluang. Ya kan cucu bersama, tidak ada masalah. Bisa, cucu bersama. Kan bukan cucu saya. Cuma yang ada yang bertanggung jawab, yang berani maju ke depan apapun terjadi, kan begitu. Pak Haji, hari ini menggunakan pengawalan, Pak Haji. Pak Haji, kenapa Pak Haji harus menggunakan pengawalan? Tetap seperti ini, Pak Haji. Takut ada keributan apa gimana, Bang? Ini teman-teman kan ya saya mau ikut hadir ke situ ya alhamdulillah, saya juga mau hadir ya alhamdulillah, kan gitu aja kan. Ya namanya support nambah semangat ya. Saya tentu terima kasih. Takut soalnya ya sampai terjadi apa-apa. Soalnya kemarin ramai banget sih takut gitu. Iya. Emang sempat ada pengancaman apa gimana gitu Pak Haji? Sampai harus ada pengawalan. Oh, enggak, ini mereka super. Saya mau hadir kan ya boleh alhamdulillah kan gitu ya, Pak. Ini bakal ikut untuk sidang-sidang berikutnya, Pak. Antusias masyarakat kan. Bakal ikut ke sini. Ini ada polisi segala gimana? Nah, kita lihat lagi perkembangannya. Kan kita disesuaikan dengan perkembangan. Oke. Siap. Oke. Makasih. Selamat pagi. Siap, Pak Haji.